Dalam rangka memperingati HUT Polwan ke-71, Panitia Pusat yang terdiri dari Satuan Kerja Mabes Polri mengadakan lomba video atau vlog kreatif yang merupakan sebuah kompetisi untuk mengajak para polisi wanita berkreatif dalam memvisualkan kebaikan-kebaikan dan tugas-tugas apa saja yang diemban para polisi wanita. Lomba video atau vlog kreatif ini diikuti juga oleh para polisi wanita di seluruh jajaran Satker Mabes Polri dan juga jajaran di wilayah NKRI. Lomba ini pertama kali diadakan sepanjang sejarah peringatan HUT Polwan ke-71 sebagai suatu respon sekaligus terobosan baru dari Polwan Indonesia untuk menghadapi kemajuan teknologi 4.0 yang semakin berkembang saat ini. Satker Mabes Polri juga turut mengundang juri-juri berpengalaman di bidang yang sesuai dalam pembuatan video kreatif ini. Antara lain, Dedi Permadi selaku Ketua Umum Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi dan Jaka Nopansia selaku CEO of Creative Media United. Adapun aspek-aspek yang dinilai dari juri yaitu dilihat dari aspek kreativitas pembuatan video, aspek flu atau pesan apa yang disampaikan dari pembuat video, dan terakhir dari aspek teknisi. Beberapa finalis pun sudah ditentukan oleh juri dari beberapa polda yang terpilih, yaitu finalis Polda Metro Jaya, finalis Polda Papua, finalis Polda Aceh, finalis Polda Bali, finalis Polda Jawa Timur, dan finalis Polda Banten. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, salam Tribrata.